Ini kita dah terjemah pada minggu yang lalu. Cuba kita baca dulu, lepas tu kita terjemah semula. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ihdinas siratal mustaqim. Okey, ihdi terjemah satu-satu ah. Apa makna ihdi? Tunjukkanlah oleh engkau. Tunjukilah pun boleh. Dia lebih ni tunjukilah lah. Tunjukilah oleh engkau tu nak buat huruf apa? Besar kecil? Besar. Besar engkau. Allah. Engkau ni rujuk pada Allah. Jadi maknanya perbicaraan kita ini direct dengan Allah. Bila ayat ni. Idi. Sebab dia ini kalimah ni kata kerja. Bila bahasa Arab bila sebut kalau kata kerja fi'il amar, dia sifat dia orang pertama dan kedua je, hubungan antara dua direct. Dia tak ada orang ketiga. Dia bukan third party eh. Dia first dan second. Faham eh? ED. Bermakna apa? Ayat ni kita kena rasakan dekatnya Allah bila bacalah. Tunjukilah engkau. Engkau ni dia bukannya ada orang ketiga, tak ada. Dengan Allah betul-betul. Baik. Kemudian nah. Jadi kita tambah akan. Akan kami. Akan kami. Merujuk kepada perbuatan ni. Tunjuk ni. Nak dikhususkan kepada siapa? Kami ni. Tunjukilah. Sebab tu akhirnya ringkas je mah. Tunjukilah kami. Tapi dia ada elemen banyak kat sini yang kita dah buang kan. Bahasa ni bila tadi lah. Akhirnya dia hilang dia punya punca dia. Jadi kita nak nampakkan balik benda tu. Dia punya mahalnya tu. Nilai tu. Asalnya je ni. Tunjukilah oleh engkau akan kami. Ini maf'ulun bih disebut dalam bahasa Arab. Kemudian. Jadi. Sekarang ni perbuatan ini, tunjuk ni, hidayah ni nak dicurahkan kepada siapa? Kami. Kami ni rujuk pada siapa? Kita. Kita. Kita lagi? Ramailah kan? Kita semua. Insan. Setiap manusia, setiap kita. Jadi maknanya kami ni disebut apa? Ahlina lah. Ahlina, keluarga kita. Ahli kita semua. Kita nak petunjuk. Barulah rasa baca ayat ni. Rupanya bukan doa untuk diri sendiri je. Anak saya, saya nak sama-sama macam saya dapat. Isteri saya, saya nak, saya sayang dia. Saya nak jumpa dia juga tempat yang sama kita nak. Tempat tunjuk ni. Kan berkesan tu. Cucu saya untuk neneknya kan. Menantu saya. Semua. Sebab tu Allah, ini amanah sebenarnya ayat ni. Dia balik kepada amanah kita sebagai manusia. Apa amanah kita? Menjaga hak. Apa? Hak yang paling besar untuk dijaga. Makan, minum, itu maklum. Hak yang kadang-kadang manusia tak nampak sebab dia gaib. Baru dia sedar hak itu tidak jaga. Apa dia? Hak apa? Kesihatan, semua orang tahu kan benda tu? Iman lagi. Apa dia? Hak dia? Iman lah. Betul-betul? Ada tak ayat? Saya petik satu ayat. Ni hak kita. Hak semua manusia adalah menjaga diri daripada apa? Supaya tak diazab. Ramai lupa nak jaga yang ni. Dia beri hak makan minum. Tapi akhirnya apa? Tetap diazab. Tak jaga yang tu. Aurat tak jaga. Kan? Halal haram tak jaga, tak tahu. Agama tak diajar. Tak dijelaskan. Sebab tu lah balik pada ayat apa? Ahlina ni. Allah kata Allah suruh jaga keluarga kamu. Surah 66 ayat. 6. Cuba buka surah 66 ayat 6. Terfikir tak ayat ni ada kaitan? Tadabbur kan? Surah 66, surah At-Tahrim. Ayat yang ke-6. Ayat
Ingat tu. 666. Inilah amanah manusia. Yang paling besar daripada segala amanah yang lain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, cari dulu. Excited ni kadang-kadang dia yang cepat je. Orang tak jumpa lagi, saya dah baca lah. Excited terlebih. 560. 560. Surah 6. Surah tu nombor berapa? 66 ayat 6. Izin saya minum air sekejap. Batuk tak sedar lagi. Baris keempat daripada bawah. Bismillah. Okey, boleh kita baca eh? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون jadi ayat ni point dia apa? Amanah setiap manusia. Amanah yang paling besar sekali dari segala amanah yang lain. Amanah lain menjadi sebab kepada amanah ni lah. Kita jaga hak apa, makan minum, tujuannya apa? Nak menyampaikan kepada amanah ni, menjaga mereka semua ni, pakai makan pakai. Sebenarnya yang paling utama tujuannya ini, sebab ia perintah Allah kan, untuk jaga. Baik, jadi Allah perintah kepada orang beriman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, apa Allah kata? Qu anfusakum, apa tu? Jagalah diri kamu. Qu, jagalah, pelihara dah diri kamu. Lagi? Wa ahlikum nara, dan ahli keluarga, seluruh ahli kamu. Jadi sekarang ni kat sini kita tekankan sebenarnya ayat ni ahlikum dia lebih besar lagi daripada tu. Ahli ni rujuk pada apa? Satu kumpulan yang merujuk pada kelompok yang berada dalam satu komuniti yang sama. Jadi kalau kita keluarga, itu ahli kita, institusi kekeluargaan. Jiran kita itu semua ahli kita juga, institusi kemasyarakatan. Kalau orang itu pemimpin dalam syarikat, itulah ahlinya. Jagalah ahli, pekerja-pekerja dia semua. Dia kena jaga pekerja dia, tak solat dia kena ingatkan solat. Bukan sekadar pandai buat productivity je. Tapi ramai tak orang ingat untuk itu? Tak, dia nampak produk saja, nampak productivity je. Tapi dia lupa bab tu. Sedangkan itulah amanah lebih besar daripada segala amanah yang lain. Sebagai pemimpin juga, pemimpin negara, apa dia? Ahlinya? Ahli dia rakyatnya. Semua tu ahli. Boleh faham eh? Baik, jadi Allah perintah, ku anfusakum wa ahlikum, jagalah diri kamu dan ahli keluarga kamu. Ini hak untuk dijaga. Dari apa? Daripada apa? Naron. Inilah hak manusia yang paling besar yang ramai lupa. Iaitu apa? Jangan ada yang dibakar dalam neraka. Kita kena jaga keluarga kita ni, jangan ada yang dibakar. Dibakar apa macam-macam pula kan? Kerana apa? Jadi sebab itulah ini kerja kita. Ini kerja ni senang ke susah? Susahlah kerja yang banyak kena buat apa? Kerja yang orang tak suka. Kita nak minta hidayah ni banyak orang tak suka ni. Kita kata dia jangan mengumpat, orang suka tak? Jadi kita nak tegur dia kan? Jadi tengah sedap-sedap ni, syok ni kan? Buat sesuatu, kita tiba-tiba,
Oh, macam-macam ujian tu. Berani tak buat? Jadi ini amanah yang manusia kadang-kadang rasa terpaksa, bahkan dia tahu tapi dia tak nak buat sebab apa? Akhirnya apa? Tergadailah hak ini sepatutnya. Yang sepatutnya diberikan. Jadi kita kena nampak kat situlah. Jagalah hak ni. Itulah usaha kita semua belajar Quran ni dengan ilmu ni. Kenapa? Kenapa hak ini yang paling patut jaga? Sebab sebab waquduhan nas wal hijarah. Bahan bakar neraka ini yang paling utama apa? Manusia. Maknanya hak tak ada habuan lain. Memang dia menunggu manusia je. Siapa manusia? Kitalah. Ha, begitulah. Manusia itu kita. Jadi maknanya kebarangkalian tu sangat banyak untuk dibakar. Sebab apa? Neraka ni bahan bakar dia tu. Tapi kebarangkalian untuk selamat juga sangat sangat besar. Maka mudah-mudahan kita termasuk apa golongan yang selamat. Sebab tu kena jaga. Pertama bahan bakar yang utama manusia. Kemudian yang kedua barulah batu. Biasanya kalau rumah terbakar kan, apa yang banyaknya? Rumah tu biasa dah hancur lah. Tapi selalunya manusia selamat. Sebab bahan bakar utama dia rumah tu lah kan. Api ni, dunia ni macam tu sifat dia. Kan? Dia kalau ada manusia terbakar tu rasa macam ish, malangnya kan. Tak dapat keluar juga. Tak percayalah, rasa macam ya Allah, bayangkan dia rentung macam tu. Tapi sekarang ni di akhirat dia terbalik. Bahan bakar utama ni siapa? Wish. Tak payah pelik lah kalau kena bakar maknanya. Takut tak rasanya? Patutnya. Gerun. Ayat ni menggerunkan kita. Jadi, kedua baru terbalik batu tu. Sebagai batu sebagai apa pula? Sebagai penambah perisa je pula. Demikian. Kemudian, dah bakar tadi api tu. Kan? Kalau api kat dunia ni bakar, dia terbakar. Contohnya, rumah terbakar, lama-lama dia akan padam. Ada pemadamnya. Kan? Kalau tak ada pemadam pun akan padam juga. Tapi masalahnya yang ini, dia terbalik ya. Apa dia pula? Dia tak padam sebab ada penjaga dia pula. Yang bagi panas lagi, tambah. Kan terbalik tu. Semua terbalik. Kita nak jaga anak kita kan. Rumah kita tak panas, kita sediakan apa? Aircon dia, takwanya. Aircon. Elektrik, jangan masuk keluar belakang, jangan tutup lampu. Sebab apa? Kena current nanti. Terbakar. Kita jaga wayang macam-macam nanti ni semua ni. Kita jaga rumah kita ni. Takwa dengan rumah. Oh, takwa lah. Kan ni kita takwa tak dengan rumah kita yang sebenar nanti. Nak balik nanti. Semuanya akan balik ke rumah tu. Dalam kubur tu. Macam mana takwa kat situ pula? Kita pandai takwa dunia ni. Semua reti kan? Okey, disiplinkan diri. Tapi ni untuk solat ni disiplin tak? Takwa untuk jaga sana. Disiplin tak? Sama macam kita disiplin kat rumah tu. Kan dah nampak satu macam kontradik kat situ. Sebab apa? Ilmu dah hilang. Nampak tak ayat ni? Memberi kesan besar kat kita. Kita kena ubah mindset jauh. Quran ni memang nak ubah itulah dia. Tapi kalau tak tadabur, tak akan dapat sampai kat situ. Dan kalau tak ada orang yang ajar dan tadabur pun, susah nak sampai. Baik. Jadi ni. Alaiha malaikatun. Ghilazun. Shidadun. Bahkan dia ada pemelihara dia. Malaikat yang. Ghilazun shidadun. Apa maksud ghilazun? Kasar apa? Watak dia. Muka dia saja dah gerun dah. Takut dah. Apa? Mengis. Belum lagi usikan dia. Ghilazun barulah usikan. Dia punya perbuatan pula. Dia punya hentaman. Dia punya dahsyat. Ghilazun. Shidadun. Ghilazun shidadun. Shidadun. Kemudian. La ya'sunallah. Maksudnya. Tidak. Dia derhaka kepada Allah. Alama amarhum, terhadap apa saja yang dia diperintahkan. Kemudian wayaf'alu nama tu'maru, yu'maru, dan mereka sentiasa buat apa yang diperintah. Jadi neraka ni perintah dia lain. Apa dia semuanya? Tambah bakaran, ikat dia, kunci, apa? Seksa dia, sirami dia, paksa dia minum, bagi dia buat. Itulah dia punya perintah-perintah dalam neraka. Semua perintah yang buruk, tak ada yang baik. Berulang-ulang. Jadi, ini masalah besar bila kena. Bayangkan keadaan ni. Sebab itulah, inilah amanah paling besar. Semua amanah kebaikan yang Nabi suruh buat, kita baik dengan jaga hak-hak ini, sebenarnya tujuannya adalah ini. Tapi manusia lupa tujuan tersebut.
Dia sampai situ je. Ha. Baik. Nampak ini ayat dia. Jadi ihdinas sirata, tunjukkanlah kami. Kita jaga iaitu keluarga kami, kami semua ni. Ini mewakili kita semua. Hidayah. Hidayah, hidayah yang menyelamatkan kita daripada keadaan ni. Cerita pasal neraka ni dalam surah 4. Cuba buka surah 4. Ah, tadi ah? Tadi takwa. Tadi amanah. Yang paling patut dipelihara. Amanah. Ni amanah. Paling utama untuk dijaga. Ayat ni cerita tentang apa? Amanah paling utama untuk dijaga apa dia? Agar semua tak diazab, terus selamat. Tak ada, tak ada kena sentuh api langsung dah. Kalau lah kena sentuh sehari pun dah malang dah. Baik. Ayat kedahsyatan adalah antaranya gambaran dia surah 4 ayat 56. Surah An-Nisa surah An-Nisa. Ayat 56. Surah 87. Jadi tadi Allah perintah ni ayat Allah. Apa ayat? Ayatina ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Allah suruh kita buat tapi kita tak buat. Dia orang-orang yang tak nak buat ni, dia ingkar dengan ayat-ayat kami macam ni. Dia tak buat kerja ni. Jadi Allah kata gambaran dia Allah takutkan kita. Kita baca ayat ni. Dah jumpa dah. Surah 87. Surah 87 A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ah, jumpa eh? Boleh. Okey. Yang lain? Ada jumpa dah. Ada jumpa. Ah, cari-cari dulu, cari dulu. Tak apa. Saya tak boleh jalan ni. Jauh. Muka surat 87. Saya salah sebut kot tadi. Tolong cari, siapa tolong cari. Itu mak, itu jauh lah tu ke belakang. Dia belah depan. Ah, 87 ada. Belah depan lagi. Dia punya nombor dalam dalam Rumi ke Jawi? Rumi eh. Okey, ayat 56 Alright. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim nara. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Inna Allaha kana azizan hakima. Jadi kita ada baby. Ibu tu sangat takwa menjaga baby dia. Ha, takwa lah. Nyamuk sikit je tak boleh dah. Eh, kelambu lah terus. Kan? Ha, dia tak boleh tengok ni anak dia ada merah bintat-bintat ke. Uish, dia rasa susah hati. Betul eh? Tapi sekarang ni kita patut lebih rasa susah hati. Bila rupanya akhirnya kita lihat nanti kejadian yang sebenar ni. Lepas kita semua dibangkitkan.
melihat apa? Ahli kita apa? Kullama nadijat. Kita tengok ayat ni. Ya, sesungguhnya orang-orang yang engkar dengan ayat-ayat kami. Antaranya ayat Allah, perintah kami. Ayat ni maksudnya perintah-perintah kami. Apa perintah kami? Jaga keluarga kamu ni. Ingatkan mereka. Tapi kita buat tak? Kita tak buat. Akhirnya apa berlaku? Saufa nuslihim nara. Nanti kami akan apa? Masukkan nusli ni sul, iaitu bakar, panggang mereka dalam api. Bagaimana keadaan ini digambarkan Allah lagi? Tadi Allah gambarkan malaikat yang menjaga neraka. Sekarang Allah gambarkan ni pula. Kullama nadijat juluduhum. Setiap kali kulit dia telah pun masak. Masak sampai hangus. Maksudnya dah. Jadi ayat ni menjadi kajian orientalis. Haa, main-main ni ayat ni. Dia kaji tentang kulit. Sains kulit kan? Kulit ni ada epidermis, lagi apa ni? Tiga kan? Tu paling ringkas, tiga tu. Jadi sampai satu lapisan terakhir tu, dia tak rasa apa dah. Orang yang dah ada kebakaran, dia tak rasa sakit dah. Faham eh? Haa, begitu sekali keadaan dia. Jadi sama, betul lah. Jadi ahli neraka ni kulit dia lagi tebal lah. Bayangkan dia punya gigi dia dah sebesar apa? Bukit Uhud. Kan? Sebab apa? Kalau benda kecil, kalau kita bakar semut kan, api tu, tak nampak semut tu, tak kesian kan? Tak rasa macam apa. Kalau kita ambil gajah seekor kita bakar dengan besar api tu, dengan gajah tu macam mana keadaan dia menggelegak tu agak-agak ngeri tak nampak. Begitu juga neraka tu. Sebab tu ahli neraka ni badan dia besar-besar. Sebab supaya apa? Bakaran tu betul-betul dahsyat. Bayangkan. Jadi setiap kali kulit dia habis hangus bakar, apa berlaku? Badalnahum julu dan ghairaha. Kami ganti kulit baru supaya apa? Apa? Liyazukul azab, supaya mereka kekal dapat rasa azab tu. Ini dahsyat. Dulu kita boleh letak ubat aje kan. Ini tak tak habis pun. Sesaan tu tak habis-habis. Jadi amanah yang mana patut kita jaga? Setakat takut gigi nyamuk ke kena bakar ni? Kecil-kecil gigi nyamuk tapi dah besar tak jaga ni. Tudung tak pakai contohnya, tak jaga aurat. Macam mana agak-agak? Tak ingatkan benda tu? Bijak tak macam ni? Ke tak bijak? Dia lupakan hal ni. Jadi benda ni lah kita kena muhasabah balik. Kita kena kembalikan hak tersebut. Jadi ni bukan benda yang mudah kan? Jadi jalan dia besar, berat. Tak boleh main-main dah. Dahsyat ni. Tapi kalau kita tak dedahkan ayat ni, manusia rasa macam tak ada apa-apa. Dan Inna Allah kana azizan hakimah. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa lagi maha bijak. Allah perkasa boleh buat benda ni dan maha bijaksana untuk aturkan dia. Allah yang cipta kita, kulit ni dan sebagainya, Allah tahu bagaimana nak bagi azab itu kekal dirasakan. Allah maha mengetahui, maha bijaksana. Baik, jadi itulah maksud ihdina ni bukan biasa-biasa. Tunjukkanlah kami jalan rus, saya nak saya dan anak saya semua supaya apa jalan ni? Kita selamat daripada apa? Inilah amanah paling besar yang patut kita perhatikan. Jadi sebab itulah akhirnya as-siratal mustaqim. Seterusnya kita pergi kepada ya apa yang kita nak Allah tunjukkan kita ni, keluarga kita semua, jalan yang lurus. Ini sekarang kita bagaimana nak pergi jalan yang lurus? Apa maksud jalan yang lurus ini? Baik. As-siratal mustaqim. Jadi as-sirat ni maknanya bagi makna dia secara ringkas lah. Sirat ni maksudnya sifat . Sifat jalan. Sifat jalan satu luas. Jalan dia luas. Dua lurus. Tiga apa ni? Tepat. Ni paling mudah lah ni. Bila sebut as-sirat tau, ni sifat yang macam ni lah jalan dia. Jadi dia tak ada apa melencong sana sini, tiba-tiba salah, dia tak ada. Jalan dia, sifat dia macam tu. Jalan lurus. Ya, jalan lurus. Tak, ni baru makna as-sirat saja.
belum asal mustaqim lagi. Tapi kita jemaah jalan yang jalan sirat ni saja, mana ni ni dah. Mustaqim mana lain? Sebenarnya. Ha, nanti kita bincang makna mustaqim pula. Inilah makna dia luas, luas. Bayangkan kita ada jalan kampung dengan jalan apa ni? Jalan highway, tapi masalahnya ada tol pula kan. Jadi jalan yang lurus tu highway tu lah. Contohnya. Mudah, luas, ramai, tapi hari ni susah juga. Tak samalah kan. Maksudnya jalan tu tidak tidak apa orang kata menyebabkan ada sesuatu. Yang sukar lah. Hari ni kita dah tak boleh nak gambarkan dah macam highway dah. Dulu boleh buat analogi tu, sekarang ni tak boleh lah. Tak kena sangat. Tapi itu maksud dia, jalan tu mesti dia luas, lurus. Jadi Islam ni agama yang begitu sebenarnya. Tapi ini manusia jadi rasa sempit. Sebenarnya dia lebih luas daripada agama yang lain. Agama lain sebenarnya yang sempit. Faham? Tapi kita terbalik. Hari ni agama kita ni. Tak, Islam agama yang paling relevan sekali. Kalau orang tahu tentang Islam ni, semua berbusu-busu suka Islam sebenarnya. Dan dia rasa agama dia ni yang sekarang ni teruk. Betul. Tapi kita tak terjadi begitu. Sebab apa? Agama kita sendiri dah jadi penganutnya sendiri mungkin. Kesilapan kita lah. Baik. Sebab itulah dalam surah apa ni? Menggambarkan tentang agama ni, sifat dia. Kita tengok surah Al-Kahfi ayat 1. 1-2. Surah Al-Kahfi. Hafal dah kot tak? Tak payah buka pun apa kan? Ayat 1 hingga 2. Muka surat berapa? Dulu seingat saya surah Yasin kita hafal muka surat dia. Muka surat apa? 400 apa? Sekarang ni hari ini ramai dah orang hafal muka surat surah Kahfi kot tak? 293. InsyaAllah. Jumpa. Okey, boleh? Ayat 1 dan ayat 2. Jumpa eh? 1 dan 2. Atas tu je. Alhamdulillah ayat dia mula-mula. Ada? Okey, kita baca. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا Jadi Allah suruh kita sebut pujian. Kenapa pujian ni? Sebab sesuatu yang besar, yang hebat kita miliki. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah dan syukur bagi Allah. Allazi anzala ala abdil kitab, kerana apa? Dialah yang telah menurunkan kepada hamba-Nya ini kitab ini. Walam yaj'al lahu iwaja, dan tidaklah dia menjadikan dalam kitab ini adanya sebarang bentuk yang tak lurus, yang bengkak-bengkok, yang tak tepat. Tak, semuanya pasti betul. Qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin. Jadi dalam keadaan qayyiman, apa dia? Lurus. Jadi qayyiman yang ini nanti ni.
Daripada perkataan ni juga, mustaqimah, qamah tu sebenarnya. Dia ada kaitan. Dia lurus, tegak, lurus. Liyunzira ba'san syadidan. Untuk apa? Memberi ancaman yang keras dari sisi Allah. Dan juga memberi khabar gembira kepada orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh, bahawasanya mereka akan dapat ganjaran yang terbaik dari sisi Allah. Jadi ini tentang sifat petunjuk ini. Sifat dia tidak bengkang-bengkok, tak keliru. Kita mesti jelas. Sebab apa? Jadi usaha kita lah sebenarnya. Quran ini dia sebenarnya dia lurus, dia okey je. Dia tapi penganutnya tak usah memahaminya. Akhirnya keliru dalam agamanya. Tak nampak apa yang patut dijaga, apa yang utama. Akhirnya begitulah keadaan kita. Kita dikocak-kacirkan oleh pemikiran yang lain masuklah. Terpaksalah kita ambil. Sebab apa? Sebab agama kita rasa tak cukup. Padahal agama ini hebat. Complete. Tapi oleh kerana apa? Penganutnya tak complete kan? Akhirnya dia terpaksa ambil ceduk-ceduk, akhirnya bercampur aduk dah. Keliru dah. Baik. Dan dalam surah lain tentang ni juga, tentang maksud je lurus ni ya. Buka surah 41 Fusilat, ayat yang ke 41 juga, saya tak silap saya. La ya'tihil batil. Ayat tu ada cerita tak tentang tu. Surah 41. Ini 42. Ayat 42. 41 42. Muka surat 481. Ya. Kita tengok daripada ayat 41 lah. Sebab dia cerita dari situ. Okey, kita baca ayat ni. Boleh ya? Ayat 41 eh. 41, ayat 41 dulu. Okey. Okey, kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru bizzikri lamma ja'ahum. وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ Pertama Allah cerita tentang orang-orang yang ingkar tadi. Tadi kan? Orang yang ingkar tadi. Dan kita baca ayat sebelumnya. Akan diazab. Jadi ini Allah sebut, إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِذِكْرِ. Sesungguhnya orang-orang yang tak ambil peduli tentang zikri apa? Peringatan. Zikri ni maksudnya peringatan. Jadi tak ambil peduli tentang peringatan ini. Lama jauh ketika peringatan ni sampai kat mereka, datang kat kita, kita pun tak ambil endahnya. Ayat ni dia tak ceritakan. Dia ada disebut hazaf. Ma'adud makna dia. Sebab tu kalau kita tengok dalam sini ada kurungan apa dia. Akan ditimpa azab, seksa kan. Dia kata itu jawapan dia. Tapi Allah tak cerita sebab benda ini dia dah dimaklumi dah. Siapa yang engkar peringatan Allah memang akan demikian keadaan dia, akan merugi. Wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya Quran ini dia benar-benar sebuah kitab yang tidak ada tandingan. Aziz ni tidak dapat dikalahkan. Boleh tak lambat tulis makna dia. Aziz ada tiga makna. Itu penting tahu mana makna tu. Seronok bila kita tu kita, oh, ayat ni maksud dia gini. Aziz ni apa? Aziz ni maknanya aziz tak terkalah. Tak terkalah. Okey. Mulia, tak terkalahkan. Pasti mengalahkan, itulah makna aziz. Okey.
Jadi tak ada tandingan kitab ini. Kemudian ayat 42 kita sambung baca. La ya'tihil batilu min bayni yadayhi wa la min khalfihi. Tanzilum min hakimin hamid. Di la ya'tihil batil, apa dia? Tidak datang mendatanginya oleh kebatilan. Jadi kebatilan tidak boleh masuk ke dalam ni, Quran ini. Iaitu siapa yang seleweng saja pasti akan tertolak. Ia akan berlaku lah. Jadi mim baini adaihi, dari hadapannya, wala min khalfi, dan juga dari belakangnya. Jadi banyak cubaan untuk menghapuskan kefahaman ni, Quran ni sebenarnya. Mengubah dan sebagainya. Macam kita dahulu yang telah pun habis langsung diubah kan. Tapi tidak bagi Quran. Allah jamin Quran ni Allah jaga. Sebab tu kita menjaga diri kita dengan mengambil Quran ni sebagai petunjuk. Jadi tanzilum min hakimin hamid, penurunannya daripada Allah yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Baik, inilah as-sirat ni lebih kurang ini makna dia, maksudnya sentiasa betul, tepat, lurus, dan dia luas dengan ilmu. Sebab itulah kita ni nak capai mana as-sirat ni kena buat apa? Belajar sungguh-sungguh. Kena belajar sungguh-sungguh. Nak dapat jalan yang lurus, jalan tadi tu, mesti kita tempuhi jalan tersebut. Sebab Nabi wajibkan kita untuk tempuh jalan. Nabi kata apa? Apa Nabi kata dalam hadis tu? Man salaka tariqan, kan? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhallahu lahu man salaka tariqan dapat. Nampak tak? Salin tu, salin. Di hadis ni targhib di situ, motivasi Nabi kepada kita lah. Jadi baca, kita baca tak salin lagi, tapi salin lagi. Salin. Lepas ni opah suruh cucu Afan ni, Adin. Dia simpan dalam kepala dia.
Ah, budak-budak memang cepat hafal. Alhamdulillah. Ah, minat lagi seronok. Dia kata dia minat lah. Oh, best, best lah. Ha. Boleh belilah buku 40 hadis tu yang kita kumpul, hadis-hadis pendek. Eh, 240 hadis. Kalau dapat 240 lagi best. Ha? Cucu gimana ya? Tak apa. Opahnya kepandaian dia beza di intipati tu, dia faham. Ha. Cucu dia kadang-kadang dia pandai hafal tapi kadang-kadang dia tak faham lagi kan. Opahnya minat tu buku hadis tu. Ah. Okey, kita baca eh. Ada lagi yang tulis. Tak apa. Tak ikut eh. Okey. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Apa makna dia tu? Man apa? Siapa yang salaka? Ha, salaka ni kalau macam air, dia panggil salaka masuk dalam tanah. Bila letak air, tiba-tiba meresap. Ha, maknanya apa? Dia menempuh benda-benda yang halus-halus pun dia boleh masuk. Sampai hilang kan? Kalau kita ada satu besin, kan? Ada satu lubang yang halus je. Air tu nitik-nitik, akhirnya hilang habis juga air tu. Punya begitu sekali usaha air tu masuk tempuh. Begitu juga kita ni, sehalus-halus seperinci benda kita cuba untuk hadam kau orang ini, besar usaha dia. Nak belajar contohnya. Oh, macam itulah maksud dia. Tempuh. Maknanya dia kerja mudah ke kerja keras? Oh, kerja keras, usaha yang keras. Jadi Nabi kata ni, Nabi guna bahasa salaka je, orang Arab dah faham lah. Salaka ni, benda besar. Umpama itulah dia. Faham eh? Jadi siapa yang berusaha sungguh-sungguh menempuh apa? Tariqan, satu jalan. Jadi tariq ni dia jalan, dia bukan macam sirat. Sirat ni jalan yang Allah dah hidangkan dah. Jalan dia dah terhidang dah. Kita tinggal ikut je. Orang dah tolong tempaskan dah. Nabi dan sahabat dah tolong tempaskan semak samun tu dah. Islam datang kat kita. Hari ni kita datang macam Islam datang kat kita. Macam Islam datang masa zaman Nabi tak? Kena perang. Ada yang kena bunuh macam Bilal. Kena seksa ada tak? Tak ada. Kita tinggal ikut jalan je. Tapi tak buat juga. Sedangkan jalan dah luas, lurus, tepat, terbentang, dah jelas. Kita pula tinggal ni masalah kita. Faham eh? Begitulah ayalah. Itulah manusia. Ha? Akhirnya kita kan kesabarkan. Itu kesilapanlah kita kena baiki. Sebab tu kita kena, saya kena cakap benda ni sebab bila nak, siapa lagi nak cakap dan bila benda ni nak dikeluarkan kan? Ha. Jadi yang ini pula jalan tariq ni umum, yang mana jalan yang bersimpang siur yang tak nampak tapi dia tempuh, kita kena buka jalan tersebut. Tariqan. Siapa yang usaha menempuh jalan ini, ilmu, menuntut ilmu, nak cari. Sebab apa? Ilmu ni sifat dia memulakah? Kabur kan? Lama-lama, makin je? Jelas, makin jelas, makin jelas. Ha, inilah. Jadi, apa? Dia tempuh untuk apa? Yaltamisu fihi ilman. Yaltamis apa? Lamasa ni maknanya dia nak kutip, petik. Kutip, kutip. Jadi, masuk kebun tu buah banyak ni. Bestnya kan? Dia pun makan, 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 makan buah tu je. Lepas tu dia pun keluar kebun. Lupa nak kutip buah pula. Orang tu bagi suruh makan, petik, ambil sekali buat balik. Lupa. Dah rugi dah. Kita kena, ilmu tu kena simpan, kutip, pegang. Itu maksud dia. Selalu kita balik untuk apa? Kita belajar hari ni. Rekreasi minda. Bukan nak petik. Faham? Rekreasi. Taman rekreasi buat apa? Sia-sia jalan. Window shopping. Hari ni apa? Window learning. Kan dulu window shopping kan. Shopping tak tengok. Saya nak tengok aja. Cuci mata tak beli. Belajar pun sama kat. Saya nak dengar aja. Rugi ke tak rugi ya? Rugi ni bukan sifat ni. Nabi nak bagi. Ni jalan apa nak? Nabi bagi. Reward dia. Siapa yang usaha menempuh jalan untuk kutip ilmu pada jalan tersebut. Faham maknanya? Allah kata apa? Sahhalallahu lahu bihi. Apa dia? Allah mempermudahkan untuknya bihi
disebabkan usahanya ni tadi. Bihi ni disebabkan nyanya ni ni usaha dia. Kalau saya tengok kadang-kadang dia usaha-usaha pun, contohnya umur dia kan, kita dah terhad, saya tak boleh nak ingat lah, tapi tetap datang juga. Kalau tengok tak hasil dia, tak, kalau tengok apa, usaha, usaha kita. Jangan bimbang lah tu, Allah ni maha adil, jangan bimbang lah, pasti dapat. Ha, usaha tu yang Allah tengok. Jadi ada orang dia istiqomah walaupun dia dia slow daripada orang lain, tapi dia hadir sampai dia meninggal. Ada orang pula dia rasa dia pandai, dia hilang. Silsilah reward yang besar mana yang dapat? Yang kekal tu yang dapat, walaupun dia kurang cerdik daripada orang lain, daripada orang tadi tu, tapi orang tadi meninggalkan sesuatu yang yang besar, dia rugi. Nampak tak? Ke situ kita kena fikir mendalam tu, belajar. Jadi siapa yang usaha menempuh, mengambil ilmu ni, Allah mudahkan apa? Tadi ni kita nampak ni amanah kita kan? Jadi sekarang ni amanah ni terjadi dengan ni apa? Jalan apa? Ilal jannah. Maknanya apa? Bila dia dapat jalan mudah ke syurga, maknanya dia selamat tak? Selamat. Maknanya dia berusaha menjaga. Maknanya dia saling berlaku dua ni. Kalau dapat jalan ni, pasti ini sedang berlaku pada dia. Mesti kita sedang buat amanah ni. Itulah jalan dia. Menuntut ilmu tu. Menjelaskan. Ambil pencerahan. Nampak eh? Ha, inilah jalan yang lurus. Jalan ni. Ni. Ha, baik. Kita ulang sekali lagi dia. Terjemahan tak? Jadi terjemahan dia apa dia? Apa dia? Ni. Ha, boleh. Boleh. Jadi apa dia? Sesiapa yang berusaha bersungguh-sungguh menempuh satu jalan demi apa dia? Mencari, boleh juga. Demi mencari mengutip ilmu pengetahuan. Demi mengutip, mengambil ilmu pengetahuan, Allah akan mempermudahkan untuknya. Dapat? Allah akan mempermudahkan untuknya. Ini saya tambah sikit. Disebabkan usahanya tersebut, boleh clear. Disebabkan usaha dia ni tersebut, akan jalan menuju ke syurga. Awak tak tengok lagi, awak tak tengok. Kamu dah hafal berapa banyak ke apa ke tak kan? Tapi usaha orang tu istiqomah tu, tu lah awak tengok. Lepas tu ada sahabat Nabi yang meninggal ketika Quran dah turun wahyu ke belum? Dah habis turun ke belum? Banyak sahabat Nabi yang meninggal kan? Sumayyah semua terus masuk syurga. Quran dah turun wahyu habis ke belum? 30 juzuk. Baru surah 30 je. Juzuk 30 je baru. Sumayyah tu. Baru turun wahyu. Ikhrok awal-awal. Dia dah meninggal kan? Diseksa meninggal. Tapi masuk syurga. Bukan sebab apa? Kalau nak kira hafalan dia ada tak? Itu je lah. Tapi sebab apa? Usaha dia tu kekal dengan apa? Perjuangan Nabi tu. Walaupun diuji dengan macam-macam ni, dia tempuh jalan tersebut. Oh, hebat. Dah masuk syurga. Mulah jalan dia ke syurga. Ke situ yang kita kenal. Nampak. Jadi kita kekal lah di atas tu. Baik. Ni jalan. Dapat kan terjemahan tadi? Ada lagu siap. Betul. Okey. Jadi sekarang jalan yang macam ni, yang lurus-lurus ni, yang dah mudah ni, jadi kita kena usaha tempuh. Sebab tu ia perlukan apa? Sebab usaha ni dia sentiasa diuji ni. Kan? Dia ada kala kita akan lesu dalam usaha tersebut. Sebab tu dia perlu ingatkan apa? Mustaqim. Mustaqim ni apa? Ada perkataan apa? Dia ada perkataan is tiko ma. Sifatnya jalan dia tetap teguh. Jadi jalan yang luas, yang ni pula sifat jalan yang apa? Teguh. Juga lurus. Boleh sama. Lagi? Tetap. Tak berubah. Sabit. Lebih kurang. Ini makna yang kita nampak. Gabungan ni perlu tak ni? Gabungan yang macam ni. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yang tetap, yang teguh. Baik. Jadi ini
Siratul Mustaqim ni dirungkaikan dalam satu surah yang kita buka yang ni last lah saya. Surah 42. Surah 42 ni. Ayat 52. Surah 42 surah apa? Syura ataupun surah surah Syura. 89. Dia surah tu dia ayat dia bahagian belakang. Bahagian nak habis dah sebenarnya. 489. Okey. Okey. Cari dulu, cari dulu. Muka surat 489 eh. Muka surat ayat atas sekali. Ayat di atas sekali. Cuba tengok. Muka surat 48 apa tadi? 489. Ayat atas sekali. Ayat 52. Betul. Wa kadzalika jumpa. Wa kadzalika kan? Mula-mula cari muka surat dulu. Lepas tu boleh cari ayat. Kalau tidak nanti salah cari cara saya jumpa. Ayat panjang. Cerita tentang apa ayat ni gagak? Kita tengok eh. Kita baca dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitabu walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha'. Nahdi bihi man nasha'u min ibadina. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sambung bawah tu ayat 53. Siratillahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Siratillahil ladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ala ilallahi tasirul umur. Jadi wa kadzalika, kalau ayat dalam Quran ada wa kadzalika, maknanya apa? Demikianlah kebiasaan yang berulang-ulang. Faham eh? Yang berlaku. Itu maksud dia. Demikianlah itu kebiasaan yang berlaku. Jadi ini cerita pasal kebiasaan apa? Sebelum ayat ni kalau kita baca, nanti baca surah ni, tengok ayat sebelum dia. Cerita pasal Nabi dulu dapat wahyu, Nabi lain dapat wahyu dan macam mana keadaan dia, sukar jalan dia, macam-macam ujian. Jadi ayat ni juga akhirnya Allah buat simpulan ni penutup ayat surah Syura tu. Surah Syura ni penutup dia. Demikianlah seperti itulah dahulunya cara kami utuskan rasul, demikianlah jalan mereka. Dan sekarang ni jalan yang engkau Muhammad juga lalui sama begitulah sifatnya, penuh dengan dugaan,
Yang itu mana? Jalan apa? Auhayna ilaika ruham min amrina. Ya, demikianlah cara kami. Kami mewahyukan kepada engkau ruhan min amrina. Apa maksud dia? Ruhan maknanya apa? Ha, ruh dalam ni maksudnya Quran. Sebab Quran ini ruh. Diturunkan oleh siapa? Ruh juga. Ruhul Amin, kan? Malaikat Jibril yang amanah, ruh juga. Dia sebut, kalau kita bahasa Inggeris, dia apa ruh ni? Spirit, kan? Spirit, dia ada semangat dalam jiwa. Ha, ya, yeah, Quran begitu. Sebab tu Quran ni, kitab yang sebenarnya dia punya pengisian utama dia. Quran ni sebenarnya, kat mana? Tempat letak dia? Fi sudur. Sini, Quran. Tapi Nabi ada sebut dalam hadis yang panjang. Kaifa antum iza labisatkum fitnah. Bagaimana keadaan kamu bila kamu ditimpa fitnah? Antaranya apa? Waqah surat qurra'u. Kemudian waqah las fuqaha'u. Iaitu ketika ramainya orang yang baca saja. Pembacanya ramai, hebat-hebat. Tapi kurangnya fuqaha, orang yang mendalam sampai ke dalam. Tak ada lagi dah. Orang yang faqih, faham apa dia. Ha, itu menyebabkan jatuhnya matabat yang sepatutnya dibawa oleh Quran. Quran ni hebat sebab dia kat sini dalam tempat ni. Akhirnya kita letak Quran sebenarnya tujuan belajar biar sampai kat sini. Anak-anak kita belajar jangan biar mukaddam, lepas tu khatam, lepas tu pergi ambil lain dah. Tenang dulu. Sebenarnya apa? Sampai Quran meresap dalam jiwa, dia dah jelas apa ni. Ni cerita tanpa dia boleh tahu benda tu. Tapi tak berlaku, kan? Kita rasa untuk latih apa? Akhirnya memang betul pun. Itu mukjizat. Bila dihafal Quran, pelajaran dia jadi mudah. Itu tak pelik, kan? Kita tengok orang yang dia tak belajar melayan akademik, dia hafal-hafal, tengok dia ambil akademik mudah. Dia belajar sekejap je setahun, dia boleh, result dia lagi tinggi daripada orang lain. Itu mukjizat Quran. Ya, kelebihan. Tapi jangan nak pandang situ saja. Jangan dipergunakan itu untuk dapat yang ni. Rugilah. Itu mungkin istidraj ujian untuk kita. Memang Quran dia di situ, tapi jangan dipergunakan untuk itu. Akhirnya ditinggalkan yang sepatutnya diambil tadi. Dia dah hafal elok-elok, apa dia? Fahamlah dalam dia pula. Rugi tak? Rugilah. Itu ujian juga. Jadi kita kena nampak ke situ. Ini satu. Allah gunakan nama Quran dalam ini. Allah tak sebut Quran, tapi Allah sebut ruh yang menghidupkan jiwa yang mati. Jiwa yang tak ada Quran sebenarnya hakikatnya macam apa? Orang yang mati. Rugi hidup dia. Dia dah mati dulu sebelum dia mati. Rugilah. Kan? Jadi ma kunta tadri mal kitab. Ayat ni cerita pasal Nabi. Nabi orang yang macam mana dengan kita, bandingkan kita ni lah. Dengan, bukan dengan kita lah, dengan orang yang paling hebat di antara kita ni. Nabi ni tak ada tandingannya. Hari ni ada orang yang talis barat, dia buat perbandingan Nabi dengan 100 manusia terbaik dunia. Dan dia letak Nabi nombor satu. Kita pun kata wajarlah. Tapi kita kata sebenarnya apa? Nabi tak layak pun letak dengan, dibuat perbandingan dengan tu. Dengan Gautama Buddha, boleh ke? Nabi tak ada sebanding pun. Walaupun Nabi memang letak nombor satu pun, tak ada tandingan pun. Tak layak pun Nabi duduk dalam tu pun. Bukan nombor satu, tak ada nombor Nabi ni. Paling tinggi sekali. Kan? Tapi begitulah keadaan dia, Mbak. Jadi Allah cerita dalam ayat ni tentang Nabi yang hebat tadi tu. Tapi Nabi perlukan sesuatu. Kenapa bagi dia hebat? Ini yang Nabi perlukan. Allah isi dia. Apa dia? Allah kata, ma kunta tadri mal kitab. Sebelum engkau ini menjadi rasul yang hebat ni, nama dia disebut-sebut, Allah kata, ma kunta tadri mal kitab. Engkau dahulu tak tahu tentang isi kandungan, tak tahu tentang wahyu, tak ada. Ketika itu Nabi biasa-biasa, walaupun dia al-amin, tapi dia buntu bagaimana nak selesaikan masalah kaum dia. Kemudian walal iman, dan lagi juga tak tahu tentang iman, mana iman yang sebenar. Walaupun Nabi dah beruzlat selama 3 tahun dalam Gua Hira tu. Kalau kita baca sirah, 3 tahun Nabi duduk tu, berulang-alik bawa bekal. Nabi pandang Mekah, nampak dari jauh, daripada kan ada lubang dia kan, Mekah nampak bagaimana. Macam mana dia benci betul penyembahan berhala, tapi apa nak buat? Dia pun tak tahu. Akhirnya dia beruzlah, dia pencilkan diri dia lah. Sebab dia sangat benci perbuatan tersebut. Banyak kekurafatan, jahilah tu. Tapi macam mana nak selesai? Nabi tak ada jalan lagi masa tu. Kemudian barulah apa dia? Allah kata apa? Walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasya'u min ibadina. Tetapi kami jadikan Quran ini, ruh inilah,
kami hantar masuk jiwa Nabi dengan melalui Jibril. Maka ketika kita apa? Nabi dapat petunjuk dengan ini. Maka kita yang bukan Nabi, boleh tak kita rasa pandai? Tinggalkan Quran, kita rasa kita pandai. Boleh tak? Boleh. Tak ada siapa nak boleh banding dengan Nabi. Yang Nabi hebat sebab Quran. Tiba kita umat yang nak jadi hebat dengan Quran lah sepatutnya. Kita tinggalkan. Tak patut kita buat macam tu. Faham eh? Kan? Begitulah kita nak hebat, kembali kepada apa yang paling hebat. Quran ni. Baliklah. Ha, jadi dengan kefahaman yang macam Nabi ni. Jadi kami jadikan ini ialah nuran, cahaya itu. Sebetulah Nabi ni pembawa obor. Kan? Nur. Ha, cahaya iaitu dengan wahyu ini. Kami berikan petunjuk dengannya siapa yang kami kehendaki min ibadina, daripada kalangan hamba-hamba kami, dan Allah pilih Rasul ini. Dan tidak ada cara lain kita juga nak dapat apa dia? Allah kata wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau lah Muhammad lah yang memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kita nak minta ihdinas siratal mustaqim, tak ada cara lain, kita kena balik kepada petunjuk nah Allah dan Rasul. Allah jamin Nabi, sekarang ni bila engkau dah dapat petunjuk, sesungguhnya engkau lah yang bawa obor jalan lurus tu. Tapi kalau kita ketepikan Nabi, pengajaran Nabi ni kita ambil biasa saja, dan kita anggap Nabi ni, hadis ni macam cakap-cakap orang biasa, agak-agak kita boleh dapat tak jalan ni? Tak dapat lah. Kita kena agungkan jalan ni, hebat ni. Faham eh? Itulah kerja. Sebab tu kita belajar apa ni? Kita keluar Quran kan? Hadis kan? Supaya benda tu jadi dekat. Sekarang ni benda tu dah jauh. Kita kena dekatkan balik pengetahuan tentang ini yang hebat ni. Ha, inilah jalan yang lurus. Iaitu jalan. Sebab tu Allah kata inilah jalan siapa? Ayat terakhir. Inilah jalan Allah. Siratil lah. Tengok ayat last. Ayat 53 tu. Siratillah, inilah jalan Allah. Jadi kalau kita kata saya nak berada di jalan Allah, jalan Allah, jalan ni lah. Melalui Quran tadi dan Rasul tadi, Allah claim inilah jalan aku, inilah jalan Allah. Yang miliknya lah apa yang ada di petala langit dan bumi. Dan kepada Allah lah kesudahannya, tafsirul umur, kembali segala perkara nanti. Jadi tak rugi kita ikut jalan ni. Sebab apa? Kita semua akan balik kat jalan ni juga nanti. Sama ada kita kembali, kalau kita tinggalkan jalan ni, kita akan kembali juga. Tapi dalam keadaan celaka lah. Ataupun sekarang ni kita ikut jalan ni, kita akan kembali dalam keadaan selamat, bahagia. Itu je. Ending dia. Dan kita pun baca kan, Nabi ini jalan lurus ni, kita baca surah apa? Dulu tiap Khamis. Yasin. Yasin. Wal Quranil. Demi Quran yang hakim, maha bijak, yang penuh kebijaksanaan dalam Quran. Innakala. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar di atas daripada kalangan Rasul yang diutuskan. Ala siratim mustaqim. Kita pun hafal lah. Tapi tak belajar hadis Nabi, tak belajar pergi baca lain. Kira tak? Betul tak? Jadi itulah dia kehidupan kita kan telah ni. Jadi kita nak ubah. Jadi inilah peluang kita, kesempatan kita. Mudah-mudahan Allah pandang kita kan, Allah nak lihat kita, Allah tulis pahala yang besar buat kita lah di atas usaha kita ini, dan terus istiqomah mudah-mudahan pada usaha ini insyaAllah menyampaikan apa yang saya sampaikan pada yang lain mudah-mudahan. Baik, sebarkan aku lukau lihaza wa astaghfirullah nazim li walakum. Allahumma ja'al haza jama'na jama'an marhumah wa tafarqona min ba'dihi tafarqon ma'sumah. Allahumma inna na'udzubika min al-arba' min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min du'a illa yusma'. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna istinabah. Wa sallallahu salam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.